Pemirsa, satu unit rumah milik warga di Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, hangus terbakar. Kebakaran hebat terjadi di salah satu unit rumah warga, Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, pada Senin malam 21 Oktober 2024, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman video amatir ini, warga setempat terlihat panik lantaran kobaran api dengan cepat membesar. Warga juga tampak berlarian ke titik lokasi kebakaran dan sempat berupaya melakukan pemadaman secara swadaya dengan peralatan seadanya. Namun lantaran besarnya kobaran api yang menguasai seluruh bangunan rumah yang mayoritas berbahan material kayu dan papan tersebut, warga pun tak dapat berbuat banyak. Sementara saat api sedang berkobar, satu unit armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Batanghari yang dikerahkan ke lokasi kejadian justru dikabarkan mengalami kendala lantaran mogok atau mengalami kerusakan saat dalam perjalanan. Dalam rekaman video amatir milik warga, polisi pemadam kebakaran yang dialokasikan melalui pengadaan tahun anggaran 2024 ini harus ditarik menggunakan truk untuk menuju ke lokasi kejadian. Kondisi ini pun mengakibatkan seluruh bangunan serta barang-barang berharga di rumah warga Desa Sungai Ruan Ilir tersebut tidak dapat diselamatkan lantaran sudah hangus dilalap api. Bahkan kobaran api juga dikabarkan sempat menjalar ke bangunan rumah warga yang berdampingan di lokasi kejadian. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini, namun seluruh penghuni rumah dipastikan selamat. Rumah ini diketahui dihuni oleh beberapa orang anggota keluarga. Salah seorang di antaranya merupakan gadis penyandang Down syndrome atau kelainan genetik. Gadis ini juga diketahui sebagai seorang TikTokers yang cukup viral dengan akun bernama Sasta_anak_surga. Sehingga musibah yang dialami TikTokers ini pun menarik perhatian berbagai kalangan dan warganet pun berharap adanya bantuan dari pemerintah maupun orang-orang dermawan. Firdana Atrio, Jambi TV.